Halo bos, salam Bravo. Berikut ini merupakan daftar skuad Persikabo untuk musim 2023-2024. Namun sebelum videonya kita mulai, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe. Jika sudah, ayo kita mulai. Oke bos, yang pertama ada nama Andi Setio, umur 25 tahun, tinggi badan 180 cm, posisi sebagai bek kelahiran Kecamatan Pati. Kemudian ada nama Syahrul Lasinari, umur 23 tahun, tinggi badan 175 cm, posisi sebagai bek kelahiran Kabupaten Halmahera Utara. Berikutnya ada nama Lukas Moreira, umur 29 tahun, tinggi badan 196 cm, posisi sebagai bek kelahiran Brazil. Kemudian ada nama Giovanni Reynaldi, umur 19 tahun, tinggi badan 178 cm, posisi sebagai bek kelahiran Indonesia. Oke bos, berikutnya ada nama Agung Mulyadi, umur 26 tahun, tinggi badan 174 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Kota Bandung. Oke, berikutnya ada nama Ali Koroy, umur 21 tahun, tinggi badan 168 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Sunana. Oke bos, berikutnya ada nama Bruno Dibel, umur 29 tahun, tinggi badan 181 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Brazil. Berikutnya ada nama Roni Sugeng, umur 25 tahun, tinggi badan 170 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Kabupaten Seragen. Oke bos, berikutnya ada nama Didik Wahyu, umur 29 tahun, tinggi badan 173 cm, posisi sebagai bek kelahiran Rembang. Kemudian ada nama Ismi Hatui, umur 26 tahun, tinggi badan 170 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Indonesia bos. Kemudian ada nama Alvin Tua Salamoni, umur 30 tahun, tinggi badan 177 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Tuhelu. Oke bos, berikutnya ada nama Sipuloh Maulana, umur 34 tahun, tinggi badan 175 cm, posisi sebagai bek kelahiran Kota Bogor bos. Oke bos, berikutnya ada nama Muhammad Kemaludin, umur 24 tahun, tinggi badan 167 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Indonesia bos. Oke, berikutnya ada nama Diki Indriana, umur 25 tahun, tinggi badan 185 cm, posisi sebagai kiper kelahiran Kabupaten Ciamis. Oke, berikutnya ada nama Munadi, umur 34 tahun, berposisi sebagai gelandang kelahiran Kota Bekasi, bos. Oke, berikutnya ada nama Gilang Ginarsa, umur 35 tahun, tinggi badan 175 cm, posisi sebagai bek kelahiran Jakarta. Oke bos, berikutnya ada nama Syahrul Trisna, umur 27 tahun, tinggi badan 181 cm, posisi sebagai kiper kelahiran Kecamatan Sleman. Berikutnya ada nama Luki Oktavianto, umur 29 tahun, tinggi badan 165 cm, posisi sebagai bek kanan kelahiran Indonesia bos. Oke bos, berikutnya ada nama Pedro Henry, umur 29 tahun, tinggi badan 182 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Timor Leste. Berikutnya ada nama Guntur Tri Aji, umur 29 tahun, tinggi badan 168 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Lampung. Oke bos, berikutnya ada nama Krisna Sulistia, umur 16 tahun, tinggi badan 171 cm, posisi sayap kiri kelahiran Indonesia bos.
Berikutnya ada nama Husna Al-Malik, umur 19 tahun, tinggi badan 178 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Indonesia. Oke bos, berikutnya ada nama Menahati Lestusen, umur 29 tahun, tinggi badan 168 cm, posisi sebagai gelandang, kelahiran Kabupaten Buru Selatan. Berikutnya ada nama Aji Kurniawan, umur 22 tahun, tinggi badan 169 cm, posisi sayap kiri, kelahiran Indonesia bos. Oke bos, berikutnya ada nama Julianto Pratama, umur 22 tahun, tinggi badan 184 cm, posisi sebagai bek, kelahiran Makassar. Kemudian ada nama Salvio Rodriguez, umur 29 tahun, tinggi badan 184 cm, posisi pemain depan, kelahiran Brazil. Oke bos, selanjutnya ada nama Dimas Derajat, umur 26 tahun, tinggi badan 175 cm, posisi sebagai penyerang, kelahiran Gresik. Kemudian ada nama Komarudin, umur 27 tahun, tinggi badan 167 cm, posisi sayap kanan, kelahiran Indonesia. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar skuad Persikabo untuk musim 2023-2024 mendatang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.